kalau Anda tidak membimbing anak buah Anda menemukan intensinya. Intensi dulu yang pertama, baru lahir komitmen. Lahir komitmen, baru lahir tanggung jawab. Yang terjadi adalah Anda menuntut anak murid Anda untuk bertanggung jawab. Anda sebagai seorang manajer menuntut karyawan Anda bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab seperti apa? Mereka bingung loh. Bu, saya mau tanggung jawab apa? Anda arahkan kepada intensi. Anda punya keinginan terdalam apa belajar hari ini? Anda punya keinginan terdalam apa menjadi seorang karyawan? Kalau Anda sudah membimbing mereka untuk menemukan intensi, dari intensi lahir komitmen. Ketika seseorang menyadari intensinya, dia akan berkomitmen terhadap intensinya.